Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi di hari yang cerah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas aplikasi yang berisi doa dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita dianjurkan untuk setiap melakukan kegiatan agar berdoa. Baik, terlebih dahulu kita cari aplikasinya. Ya, langsung aja. Ini ada di Play Store. Kita klik Play Store. Lalu ketik apa doanya. Ya. Kebetulan sudah muncul. Lalu klik install. Ya, lagi loading. Ya. Ini kapasitasnya ada sangat ringan sekali ya, cuman 2,7 MB. Jadi tidak memberatkan handphone, dan untuk mendownloadnya cukup cepat. Oke, setelah ini kita klik buka. Ya, ini tampilannya. Nah, coba perhatikan, ini ada doa-doa dalam kehidupan sehari-hari. Ini totalnya ada dua. Banyak banget nih, ada 58 doa dalam kehidupan sehari-hari. Itu mulai dari kita bangun tidur, itu doa terkait tidur. Mulai dari bangun tidur, mau tidur lagi. Terus ada doa masuk WC, doa wudhu. Terus ada juga ini keutamaan zikir. Ya, sampai dengan bacaan haji dan umroh. Jadi teman-teman yang ingin menunaikan ibadah haji atau umroh, ya tinggal download aplikasi ini, lalu bisa dihafalkan dan lebih simple, bisa dibawa kemana-mana. Ya, ini berisi juga untuk sholat ini ya, bacaan-bacaan sholat. Ada doa ketika ruku, doa sujud, doa tasyahud. Lalu yang paling penting ini yang perlu saya garis bawahi. Kita setiap pagi disarankan untuk melakukan zikir pagi. Jadi untuk teman-teman selesai sholat subuh, alangkah jauh lebih baiknya kita melakukan zikir pagi. Ya, isinya ini dia. Ini nomor 57. Ini sangat lengkap sekali. Dari zikir pagi, baca ta'awuz, ayat kursi, al-ikhlas. Ya, ini lengkap. Isinya lengkap dengan sumbernya ya, ada Al-Quran dan hadis. Jadi insya Allah kita lebih nyaman mengamalkannya. Ya, mungkin sore hari kita bisa mengamalkan zikir sorenya. Ya, ini sangat bagus sekali ya, ini sangat disarankan untuk kegiatan ibadah kita sehari-hari. Jadi kita tinggal install aplikasinya di Play Store. Oke, itu dulu. Untuk selanjutnya akan kita sambung di kemudian hari. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.